Yang baru tengok channel aku, so korang boleh letakkan butang subscribe dekat bawah tu. Tekan notification bell, okay. Dan cari all, okay. Tekan all tu, okay. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat mukbang roti cheese dengan mini pizza. Dan aku ada satu lagi, ice cream boba tea life. Aku kena cakap cepat-cepat sebab takut benda ni cair. Betul lah hari Jojo cakap benda ni cepat cair. Aku dah letak dalam freezer pun dia stay cair lagi. So aku nak makan ni dulu, okay. Lembik. Rasa dia sedap. Walaupun lembik tapi rasa dia memang sedap. Dengan ada dia punya ni kan. Dia punya boba pearl tu. So untuk aiskrim tu dia elok makan bila kita dah beli tu, kita terus makan, tak boleh nak tunggu lama-lama lah sebab dia memang cepat cair. So okay guys, aku nak try menu depan aku ni. Okay, so apa lagi kita tunggu, jomlah kita makan. Okay, dan aku ada air Hershey. Dia dah jadi macam ais, ais krim lah sebab aku terletak dalam freezer tadi. Alamak. Takpelah. Wow, sedap. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so dekat depan aku ni ada cheese, roti cheese, cheese ball. Cheese ball ke roti cheese? Aku tak ingat. Tak apa nama dia, aku lupa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dekat dalam dia tak ada cheese pun, tapi dekat luar ni dia ada salut cheese, serbuk cheese lah. Sebab tu dia panggil cheese ball, roti cheese. Dan harga dia aku beli dalam satu plastik tu RM5. Hmm.
So dekat depan aku ni, so untuk mini pizza ni dia pakai daging burger biasa je. Okay. So aku beli ni perisa ayam satu dengan daging satu. So aku nak try daging dulu, okay. Ni antara roti favourite aku masa kecil-kecil lah. So untuk pizza ni aku tak akan makan semua, so aku akan share dengan family aku juga. So aku just rasa je, okay. Sebab sebelum ni aku dah pernah try dah. Tu saja je, aku macam dah lalu dekat kedai roti selalu aku beli tu. So aku pun macam nak try lah untuk buat buat review makanan. Dulu harga dia dalam RM1 lebih je, RM1 setengah macam tu kot. Sekarang dah naik harga lah, dalam RM4.20. Okay. So ini perisa ayam. Okay guys, sampai situ saja untuk video kali ini. So yang lebih ni aku akan kongsi dengan family aku. So sampai situ saja untuk video kali ini. Dan ya, yang baru tengok channel aku, so korang boleh tekan button subscribe dekat bawah tu. Tekan notification bell, okay. Dan cari all, okay. Tekan all tu, okay. So sampai situ saja guys untuk video kali ini. So aku minta maaf kalau apa-apa yang kurang. Dan ya, jangan lupa komen dekat bawah, okay. So sampai situ saja guys. Bye.